dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kuasa di tengah masyarakat yang heterogen dan multikulturalis, amin, telah membangun Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Langkah program kerja pemerintah mulai dirasakan oleh masyarakat Indonesia, terutama di daerah-daerah yang terpencil dan terisolasi. Ya, yang pertama sekali kami dari Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia melakukan deklarasi di wilayah Aceh, dan tadi sudah saya sampaikan beberapa pernyataan sikap dan pandangan Koalisi Aktivis Mahasiswa Indonesia terhadap politik kontemporer yang ada di Indonesia saat ini. Fokus kita yang pertama sekali adalah mengajak seluruh komponen bangsa untuk sama-sama bahu-membahu, ya, saling tolong-menolong untuk bagaimana mencegah yang namanya COVID-19 ini. Dan yang kami lihat di beberapa daerah itu ada kelompok-kelompok yang mencoba untuk memprovokasi masyarakat bergerak supaya untuk mengkritik pemerintah di tengah bencana COVID-19 hari ini. Nah, kritik sebenarnya sangat dibutuhkan oleh pemerintah yang sehat. Namun, kritik itu kan harus bersifat konstruktif gitu loh. Nah, dan poin-poin yang kami sampaikan ini adalah salah satu bentuk ekspresi kaum muda terhadap politik yang ada di Indonesia saat ini. Tujuan kami cuma satu, menjaga persatuan dan kesatuan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.